saya Farah Ann, Gimnas Negara. Pandemik sekarang ini menyebabkan saya tidak dapat beraksi sementara waktu. Sebagai atlet, tentunya saya ingin menyumbang pingat dan juga mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Namun, semua ini tidak dapat dilakukan jika kita semua tidak mengambil vaksin. Saya akan mengambil vaksin. Saya juga mengajak anda lakukan yang sama. Dengar saranan pakar kesihatan kita. Ayuh lindungi diri kita dengan vaksinasi. Jika kita melindungi diri kita sendiri, kita dapat melindungi orang lain. Lindung diri, lindung semua. Aduhai, ini yang malas ni. Mak Som tanya, kuih kolek kacang ni dah siap ke belum? Bila nak masak je, gas habis. Boleh gaduh macam ni. Saya kita bincang elok-elok. Tak payah lah. Bincang apa lagi? Selamat datang ke Cikiah Kolek Kacang Catering. Kami sedia melayani anda. Aku dia dan Tong Gas dan Cikiah Kolek Kacang. Isnin dan Selasa, 10.30 malam dalam Skrin di 9. Anda suka menyanyi? Walaupun suara itu sumbang, tapi persembahannya mantap dan menghiburkan. Yang memilih aku adalah dirimu. Ini yang kami cari, sumbang. Tapi confident level tinggi. Serius ah? Sumbang pun boleh? Ya, betul. Siapa kata dalam 5 minit je tak boleh senang terhibur? Ada lagi kelas ke? Nah, kita bagi 5 minit je. Pasti korang akan gelak sakan punyalah. Serius weh. Kami cari, kami tunjukkan kepada anda. Bagi tahu dengan aku. Apa suka? Mengapa? Itu lucu. Ketawa je lah dengan Senang Terhibur Shots. Setiap hari tahu, senang gelak, senang terhibur. Memang senanglah di TV 9. Ciao. Sekarang ini memang kebimbangan Kementerian Kesihatan melihat kepada tren terkini kes-kes makin meningkat. Kes jangkitan COVID-19 semakin meningkat dan tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan dalam masa terdekat. Oleh itu, kerajaan perlu mempunyai kuasa-kuasa tertentu bagi memastikan wabak ini dapat dibendung dengan lebih berkesan, dan perkhidmatan kesihatan yang disampaikan kepada rakyat tidak lumpuh. Bagilah dia peluang untuk dia menjadi hamba Allah yang baik. I suruh you cari mak budak tu, bukan kahwin dengan dia. Untuk pengetahuan, you dah jumpa perempuan you maksudkan. Jadi ibu dah tahu dah semua ni. Apa ni Datin? Janji nak kahwin dengan Datin lepas-lepas kahwin dengan orang lain pula? You pula budak kampung. Oh, kalau betul-betul lah awak layak kahwin dengan Datin. Kenapa Datin kahwin dengan saya? Oh, jadi betul lah dia lah mak kepada anak tu kan? Pujaan Hati Kanda setiap hari 7 malam di Akasia TV 3. Ikuti pembelajaran melangkaui bilik darjah melalui Didik TV KPM, pendidikan maya yang meliputi kurikulum kebangsaan, dikendalikan oleh guru-guru berpengalaman untuk murid-murid prasekolah, rendah dan menengah. Pembelajaran kini lebih menyeronokkan bila-bila masa di mana jua, hanya di NTV 7. Didik TV KPM. Tanyalah Ustaz, teman pembuka hari anda setiap hari. Menjawab segala persoalan agama menerusi pengajian fiqah, akidah, ibadat, munakahat, sirah serta hadis bersama panelis atau agamawan ternama menyantuni hari anda. Khatamin nabiyyin wal mursalin. Tidak ada lagi nabi dan rasul selepas dia. Tetapkan kebaikan ini laluannya, keburukan ini laluannya. Pastikan tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru di TV 3 dan TV 9. Mak tak nak tengok anak mak nangis. Cakap, sirat kuat. Sirat kuat. Tahukah anda, kerja cari gali di pelantar minyak luar pesisir pantai merupakan salah satu aktiviti yang paling berisiko tinggi dan berbahaya. Aktiviti pencerobohan di kawasan pelantar minyak seperti ini merupakan tindakan yang salah di sisi Undang-Undang Malaysia. Kawasan pelantar minyak merupakan kawasan larangan yang telah diwartakan
di bawah Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959. Pada mereka yang menceroboh, sekiranya ditangkap dan didapati bersalah, mereka boleh dikenakan maksimum penjara 2 tahun atau denda RM1,000 ataupun kedua-duanya sekali. Tindakan menceroboh kawasan pelantar minyak bukan sahaja memberi risiko berbahaya kepada penceroboh, malah ianya menggugat keselamatan pekerja pelantar. Oleh itu, alihkan perhatian anda ke kawasan yang lebih selamat sebagai tanda sokongan kita kepada wira kita di pelantar minyak dan gas negara untuk menjalankan tugas selamat dan terus memenuhi keperluan tenaga negara. Cantiklah, masanya untuk layan hiburan di sembilan yang menarik habis ni. Dan cerita kita yang pertama minggu ini lah cerita artis-artis tempatan dan gosip hangat. Mana lagi kalau bukan di Melody, Jumaat 8.30 malam. Dato' Yusof Aslan pernah kena kejar income tax tak? Udia, artis dan selebriti sembang pasal isu semasa. Kan sini suka kata, you suka bersengketa. Syak ni, dalam ya ke Ahad 10 malam. Hiburan di sembilan memang senang terhibur di TV sembilan. Jangan tidur, ha? Tak ada lah. Salah satu cerita yang saya paling suka. Dia sangat suka sangat dengan lagu ni. Dia cek dia garanglah dengan anak buah dia. Saksikan gandingan selebriti bersama sepupu mereka dalam Family Duo. Hari Ahad, pukul 9 malam, hanya di TV3. Semua, saya Faris Atras, pengusaha syarikat pembersihan. Sebagai ahli perniagaan dan juga majikan, saya amat menantikan untuk kita semua divaksinasi. Vaksinasi sebenarnya dapat menjana semula ekonomi yang terjejas akibat PKP. Dengan ekonomi yang baik, secara tidak langsung memberi peluang pekerjaan kepada lebih ramai lagi. Oleh itu, buat pilihan bijak dengan vaksinasi. Lindung diri, lindung semua.